بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أيها الطلاب رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى في هذا اليوم المبارك سنواصل درسنا وفي لقائنا أمس قد دخلنا إلى الوحدة الثانية الترويح عن النفس وقرأنا الحوار الإنسان يحتاج إلى إلى الترويح وإن شاء الله تعالى في هذه الفرصة الطيبة سنشرح لكم الحوار أيها الطلاب عزني الله وإياكم مباشرة نقرأ ثم نشره. طيب الوحدة الثانية، نرجو منكم الاهتمام والاستماع جيدا. الوحدة الثانية، الوحدة، قد شرحنا لكم معنى الوحدة في درسنا الماضي. الوحدة بمعنى الباب، يا باب يان كدواء. الترويح عن النفس. الترويح، روّح يروّح ترويحا. يا bima'na tasliyatun wa tarfihun ya idzan at tarwihu 'anil nafsi tasliyatuhā wa tarfīhu 'anhā ya hiburan rekreasi refreshing poib nantaqil ila ila al hiwar al insanu yahtaju ila at tarwih ya yang namanya manusia itu ya butuh kepada hiburan ya refreshing rekreasi Hisham alhamdulillah ala salamatika ya Ibrahim ya Alhamdulillah atas keselamatanmu ya Ibrahim Tayyib jadi alhamdulillah ala salamatika ini adalah sebu, apa namanya sebuah ungkapan ya ya ibaratun tuqalu liman naja min hadithin aw maradin jadi ungkapan ini alhamdulillah ala salamatika ini ya adalah sebuah ungkapan ya untuk orang yang selamat dari sebuah kejadian atau penyakit jadi kita mengatakan apa alhamdulillah ala salamatika ya ibrahim Baik Ibrahim, syukran laka ana bi walhamdulillah. Terima kasih saya ya dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah. Hisham, mada hadatha? Limada anta huna? Taib, mada hadatha? Ya, hadatha yahduthu ay waqa'a yaqa'u. Apa yang terjadi? Kenapa kamu di sini? Ibrahim, ugmiya alayya wa ana fi syarikati. Wa indama afaktu wajattu nafsi huna fil mustashfa. Taib. Ughmiya yugma'ala ala ya bimakna faqadal hassa wal harakah li'aridhin ya artinya pingsan ya aku tiba-tiba pingsan ya wa ana fi syarikati dan saya di di perusahaan ya saya di perusahaan wa inna ma afaqtu afaqu yufiqu ya maknaha 'ada ila tabiatihi min ghasyatin lahiqathu ya dan ketika atau tatkala aku sadar atau aku siuman wajat nabsi huna fil mustajfa, aku mendapati diriku di sini di dalam rumah sakit. Mustajfa mufrad jamaahnya adalah mustashfayat. Taeib Hisham wa tabibi Apa pendapat dokter tentang keadaanku? Ibrahim fahasani tabibu wa qala li anta bi khairin ya fahasa yafhasu artinya memeriksa ya jadi dokter itu memeriksaku dan dia berkata kepadaku bahwasanya aku dalam keadaan baik-baik saja ya fahasa Ma'naha ya dalam bahasa Arab artinya si ittakhadhal wasail liya'rifa bihi min illatin au jassahu liya'rifa illatahu. Ya seperti itulah ya jassahu artinya juga ya pokoknya dalam secara umum artinya memeriksa ya. Ta'ib, Hisham mal mushkilatu ya apa masalahnya? Al-amru Ibrahim al-amru ajibun jiddan. Talaba minni at-tabibu an ughayyira uslub hayati. Ta'ib, ya. Jadi perihalnya ya sangat mengejutkan sekali ya, mewujudkan sekali atau mengherankan sekali ya. Mundahish indah ajib bimana mundahish. Qala ba tabibu an ughayyira uslub hayati. Jadi dokter itu minta memintaku untuk ughayyira ghayyara yughayyiru bimana badala yubaddilu ya, untuk aku merubah uslub, ayat tariq ya, untuk merubah ya, jalan hidupku ya. atau cara atau gaya hidupku ya Hisham tugayru uslub hayatika madza yaqsid ya engkau ya merubah ya gaya gaya hidupmu atau cara hidupmu madza yaqsid madza yani apa yang dia maksud Ibrahim qala li hayatuka kulluha amalun la tarwiha fiha ya di dokter itu berkata kepadaku ya jadi hidupku semuanya bekerja tidak ada apa namanya repressing? tidak ada hiburan, tidak ada rekreasi. Kemudian Hisham, ya lahumin amrin ajib, alangkah ya mengherankan sekali, ya. alangkah mengherankan sekali, atau ya. alangkah mengejutkan sekali, atau ya. alangkah aneh, ya atau sungguh aneh gitu. Ibrahim, sadaqat tabibu fahayati kulluha amalun la tarwiha fiha ya sodako kola al ya jadi lebih buha lawan katanya sodako ya sodako yes dokter itu benar ya jadi seluruh hidupku ini adalah apa bekerja tidak ada tidak ada repressing di dalamnya tidak ada hiburan tidak ada rekreasi hisham mobi nah, dan apa yang ia nasihati kepadamu maksudnya apa yang dokter nasihati kepadamu Ibrahim an utlata fi baladin jamil ya Allah yaqdihuna bima anna adda wa faroqo minhu ya aku ya diperintahkan untuk menghabiskan ya liburan ya di negara yang yang indah Syam ya laha min nasihatin thayyibah alangkah baiknya nasehat itu baik mungkin هذا huwa درسنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الفهم وينفعنا بهذا الدرس وفقكم الله ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته